Yo, what's up guys, kembali lagi channel Piu Piu Pau. Ya, kali ini kita akan mereaction dan sedikit analisis lagi match yang super seru ya guys. Salah satu match yang super seru yaitu RRQ lawan Onyx ya guys ya. Dua tim favorit gue ya guys ya di sini. Lumayan mantap. Ini sama-sama kuat ya guys, tapi di sini kan Shin gak main lagi ya guys ya. Kita belum tentu tahu siapa yang menang. Oke, kita langsung aja ke in-game ya guys ya. Let's go. Oke. Di sini anti mage pakai Khalid, di sini R7 pakai Luoyi. Yuzhong. Oke, di sini dibantu ini. Oke, di sini ada Atlas juga. Oke, mantap. Oh, sakit ternyata Yuzhongnya. Oke, apakah di sini RRQ akan membantai akan terbantai lagi oleh Onyx? Akan terbantai seperti kemarin oleh BTR ya. BTR ya guys ya. Kemarin kan sudah sempat terbantai ya guys ya oleh BTR. Bukan terbantai sih sebetulnya, karena ke comeback ya guys ya di game pertama, dan game keduanya kurang enak gitu. Kurang mantap, enggak tahu kena mental enggak tahu apa, gua juga enggak ngerti. Oh, anjir sakit banget. Oke, RRQ-nya sakit banget. Oke, Khalid itu sebetulnya hero yang lumayan haram ya guys ya, apalagi orang-orang jago Pak Sky pro player yang makainya guys. Tuh lihat LG aja habis segitu anjir. Early game tuh sakit banget guys. Late game juga pun sakit banget. Jadi mau dijadiin tank juga sakit. Tetap sakit aja guys. Oke, di sini masih farming aja, belum ada first blood di sini di antara kedua belah tim ya guys ya. Oke, di sini Albert pakai Link tapi kayaknya kurang fasen, tapi nggak tahu deh. Kalau nggak salah dia tuh lebih fasen daripada si Whisking itu ya guys ya. Whisking tuh kayak gua tuh pakai Link, nah kayak gitu aja. Nggak ngerti ya. Anjir dapat, udah auto tewas. LG-nya masih bisa selamat ya guys. Ternyata masih bisa selamat guys. Masih terlalu tanky guys. Belum ada damage guys. Onyx si siapa itu deh? Si boots bro. Ternyata anti mage pakai kali ya. Wah anjir saatnya. Gila bro. Terlalu sakit boy. Ternyata saatnya pakai purify. Untung aja pakai purify. Kalau enggak itu bisa mati guys ya. Oke, di sini masih farming, belum ada first bot satu pun. Oke, di sana Khalid sama Yuzhong masih pak berdua-duaan. Oke, di sini masih seimbang ya guys ya. Masih seimbang aja nih. Oke, masih patah-takut dua-duanya karena damage burst-nya terlalu sakit ya guys ya timage. Oke, di sini ada bantuan dari Selena. Tidak jadi, ternyata ke bawah lagi. Oke, di sini masih farming dulu. Di sini masih Albert, di sini network masih dipegang sama Onyx Esport ya. Gua nggak tahu kenapa, mungkin lebih fast farming ya sense-nya ya guys ya. Oke, di sini buka map aja, Finn-nya lagi buka map pakai payung. Dan lemonnya. Anjir sakit banget Gameblade. Oke, kayaknya bakal mati nih. Ternyata mati bro, plus blood diambil oleh RRQ guys, 1-0 guys. Oke, kita lanjut lagi, di atas masih pupak. Di atas, LG-nya, mati LG-nya, mati guys. Aduh, sayang sekali, terculi. Apakah R7 bisa menahan damage-nya? Oke, tidak, cerebet cerebaunya bro dari Khalid, terlalu sakit guys. Oke, di sini Sans dapat turtle yang tidak akan dikontes ternyata ya guys ya, karena di sini malah diganggu buff merahnya. Ternyata si turtle-nya dapat oleh Sans ya guys ya di sisi Onyx Esports. Nah, di sini network Onyx terlampau jauh 1000 ya guys ya, tidak terlampau jauh sih. Oke, di sini Onyx bisa nge-push bawah ya guys ya. Di sini kesusahan ya guys ya RRQ lawan Onyx ini. Udah 3-1 skornya ya guys ya. Oke, di sini network pun masih udah mulai berjalan-jalan habis 2000 ya guys ya. Beda perbedaan golnya udah 2000. Sakit banget bro. Sekali kecrot eta sakit tuh geblek. Dua bar anjir sekali skill hiji, gila, enggak ada obat.
Oke, di sini R7 biasa-biasa aja, farming-farming dulu aja ya guys ya. Di bawah si R7 pindah ke bawah ya guys ya, karena di atas nggak sanggup guys lawan Halid terlalu sakit guys. Di sini diganti sama Lemon, apakah Lemon bisa berhadapan dengan anti mage yang pakai Halid? Apakah tetap tidak? Oke, di sini ada war sedikit. Oke, belum ada yang sesuatu yang ini ya guys ya. Aduh, buffering guys. Oke, ngelit. Oke, kita back dulu aja. Oke, kita lanjut. Agak patah-patah ya guys ya di sini. Aduh, internet aing butut ya. Dia benar-benar pasif banget sih pergerakannya dari seorang Albert. Kalau bisa kan kita bandingin sama Sid. Oke, kita lanjut. Wah, ini nge-lag. Wah, eh. Ya, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di sini. Oke. Oke, di sini. Oke, terkick off ternyata guys ya. Bisa berhasil mendapatkan si Bats ya guys ya di sini. Oke, di sini dapat lagi. Oh, ternyata dapat pertukaran yang sangat lumayan ya guys ya di sini. Oh, tapi Finn, oh ternyata rugi ya guys ya di sini. Onyx rugi ya guys ya karena tukar offline-nya dengan support ya guys ya. Di sini Yuzhong-nya nge-push, ternyata Kufra-nya mau nge-dev dulu. Ini Lemon-nya, oh ternyata tetap kalah ya guys ya. Aduh. Waduh, Lemon bakal di kick off ini. Lemon bakal di kick off ternyata. Ternyata benar guys, Lemon bakal di kick off ternyata. Halid sangat-sangat OP ya guys ya di MPL kali ini, yang makanya juga anti mage ya guys ya. Salah satu offlaner terkuat ya guys di Indonesia ya guys ya. Oke, di sini. Oh, dia di sini reply yang saat R7 melawan ini ya guys ya di sini. Oh, ternyata tidak. Ternyata terlalu sakit guys, karena itu selebel-selebel dari Khalid itu ya. Tiap selebetnya ya guys ya, kalau misalkan kena target yang sama itu tetap semakin sakit guys, makanya itu sakit banget. Oke, di sini R7 lawan ini masih bisa survive ya guys ya, masih sama-sama guys, walaupun ada perbedaan level. Oh, tidak sama-sama levelnya, sama-sama. Oke, di sini Lemon masih berhadapan dengan Khalid. Di sini LG masih tuk-tak clearan ya guys ya. Di sini Albert juga bingung gini. Ternyata udah beda 3000 ya guys ya. Oh, malah sakit anjir, geblek, digecrot. Saatnya udah terlalu sakit guys, anjir, geblek. Oke, di sini Khalidnya, tengil. Khalidnya di sini guys ya, motong minion. Kayaknya ini bakal minnya bakal bisa kepus ini. Oh, tapi ditahan. Oke, LG-nya. Apakah dapat LG-nya di ulti? Oh, enggak dapat. Wih, malah dia yang di ulti pakai sama Kufra. Oke, di sini ada terjadi war anti mage. Oh, anti mage masih tetap. Oke, di sini ada Link. Link masih. Oh, dapat 2. Oke, combo yang sangat baik oleh Lemon dari. Oke, dapat 2 anjir, combo yang sangat baik antara Atlas dan Lemon ya guys ya. Mantap banget guys ya. Tapi ternyata wait. Oh, anjir, sannya malah menggila anjir, geblek, malah dia dihajar 2 ya guys ya. 2 untuk 2 ya guys ya. Apakah di sini mati juga R7? Apakah mati juga R7? Oh, mantap, ternyata mati juga R7 ya guys ya. Mantap jiwa. Ini buffering. Kita lanjut lagi ya guys ya. Oke, di sini sansnya menggila ya guys ya tadi ya guys ya. Oke, masih farming lagi di grup lagi ya guys ya, karena di sini 2 orang masing-masing mati guys. Tapi di situ pertukaran yang cukup lumayan merugikan ya guys ya, karena di sisi RRQ ini linknya mati ya guys ya. Sedangkan di sini si Sans malah ngekill bro, skornya udah 6-0 di sini. Sedangkan Albert yang memakai link, yaitu core hardcore-nya dari RRQ, masih 1-1-4 guys, cuma dapat asis doang. Aduh, gimana ini, apakah bakal kalah ini guys? Nggak ngerti lagi guys. Oke, kita lanjut lagi di sini. Masih farming dulu, belum ada war yang sangat menarik ya guys ya di sini. Oke, di sini ada Rashi. Apakah Rashi diambil? Rashi diambil, ternyata di choke slam. Oke, enggak, langsung nge-charge lagi. Aduh, buffering lagi, guys. Kita lanjut lagi. Oke, di sini.
Oke, Rasi jadi ambil. Oke, Rasi langsung flicker ke belakang. Oke, langsung mau nge-charge. Oke, dapat. Dapat. Oke, di ulti R7-nya. Ah, ternyata R7-nya malah Malik mati. Ah, Lemon-nya apakah mati juga? Dikejar oleh San. Dikejar oleh San. Apakah mati Lemon-nya? Oke, masih selamat. Buffering lagi si anjing, anjing. Ganggu pisan lah, kesel aing. Oke, ois, lemonnya masih selamat ya guys di sini ya guys ya, tadi juga ya guys ya. Oke, masih selamat. Masih selamat. Oke, di sini LG ternyata mati LG-nya guys ya, di dua tumbang dari tim RRQ ya guys ya. Oh, Rico di sini tengil guys sense-nya. Oke. Oke, ini bitter turret apakah masih bisa bertahan atau tidak di sini di bawah boots-nya nge-push juga ya guys ya. Turret kedua dari Onyx yang bagian bawah ternyata sudah hancur, guys. Oke, di sini lanjut. Apakah di sini Lord masih ada 1 menit lagi ya, guys ya, di sini. Oke, buff-nya ngambil buff ini benar-benar gawat banget ya, guys ya, di sisi RRQ karena Link-nya udah nggak dapat buff biru, guys. Ini mau gimana, bingung ya, guys ya, di sini. Mau war pun susah. Kalau misalkan ada scene ini masih bisa guys ya, tapi nggak tahu lah ini. Kalau misalkan pakai Albert apakah bisa atau tidak? Walau alam bisa. Oke, di sini farming dulu, kita skip lagi aja. Jangan deh nanti buffering karena internet aing lola, bro. Oke, di sini. Wis, nggak kena terlalu jauh ya guys ya. Terlalu jauh. Ya, kita lanjut lagi guys. Lanjut lagi. Oke, di sini saatnya semakin menggalak, semakin menggila ya guys ya. Apakah di sini akan menjadi poin untuk Onyx Esports ya guys ya? Esports. Oke, di sini buka map. Di sini Kagura aja buka map. Ini enak ya guys ya, di mending Kagura daripada Lunox ya. Wah, Lemon-nya kena. Apakah kayak gimana ini? Oh, ternyata enggak ada apa-apa. Oke, limanya keambil guys, tapi ternyata masih selamat. Oke, mati juga. Oke, tapi di sini Sarsnya terlalu mengamuk. Oke, dan anjir langsung mati 4 guys gara-gara Sarsnya. Apakah R7 lawan Sars bakal dapat? Oh, ternyata tidak guys, terlalu sakit juga RRQ-nya guys. R7-nya lumayan mantap ya guys ya. Kalau Sars masih ada ini, gua yakin langsung Lord dan langsung end guys. Atau nggak perlu. Anjir, yang 5 mantap banget anjir. Gameplay LG emang the best tank ever. Mantap anjir, tapi saatnya ini terlalu offset ya guys ya. Ini nggak bisa jadi nggak bisa pulang. Oke, di sini regroup lagi. Ya, seperti biasa ya guys ya, di sini karena Sans-nya di sini meninggal ya guys ya, jadi mereka nggak ada yang berani lord ya guys ya, karena damage dealer yang paling besar adalah Sans ya guys ya di sini. Jadi kalau misalkan Sans nggak mati, bisa-bisa end ya guys ya. Kalau misalkan R7 mati dan terus wipe out, nggak ada yang ngedep, udah ini selesai, game selesai. Dapat poinnya. Oke, sekarang apa bisa RRQ bisa comeback? Apakah RRQ memberikan poinnya kepada Onyx Esports ya guys ya? Oke, kita lihat nanti aja ya guys ya. Langsung let's go lagi. Sini apakah? Oh, di sini RRQ malah ke bawah ya guys ya, karena ngelihat Halid. Halid mau digeng ternyata, padahal di atas lo ada Lord ya guys ya. Gua nggak ngerti juga sih ini kayak gimana. Mungkin emang udah, kalau misalkan ngambil Lord, udah ngekontes Lord, udah nggak akan ada harapan mungkin ya. Jadi RRQ memilih untuk ke bawah, tapi udah di sini. Nah, tapi di sini Link-nya mau coba nyolong tapi telat ya guys ya. Jadi mau gimana ini teh? Blunder atau kayak gimana, nggak ngerti juga. Oke, kita lanjut lagi, masih regroup lagi, masih nyantai-nyantai dulu guys, masih slow-slow, masih maju-majuin creep. Oke, Lord udah muncul di arah atas ya guys ya. Kita lanjut lagi. Terus, kena lagi. Apakah mati? Oh tidak, LG terlalu tanky dan tidak di ulti ya guys ya. Sama masih ini juga. Oke, berbahaya sangat ini. Wih. Ngedev, RRQ mulai ngedev. Oke, di sini Lord masih di atas. Ah, ini bitter turret, pasti jendobol. Jebret!
pasti jebol. Apakah apa? Nah di sini, oh ternyata, wis diangkat tiga-tiganya ternyata, tapi malah Malik, sansnya terus sakit. Oh anjir, selebet-selebet dari Khali ternyata meratakan semuanya ya guys ya di sini. RR Kevin, Onyx, oke, udah wipe out, udah selesai boy. Ternyata Onyx mendapatkan satu poin pertamanya ya guys ya. Oke, kita lanjut ke next video match 2-nya ya guys ya. Langsung subscribe dulu guys, subscribe.